Ya, makasih banyak Ibu Canci dan makasih banyak Pak. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang selamat pagi, semuanya tepuk tangan satu kali. Seperti ini. Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat siang, dua kali. Selamat siang. Kalau sore, tiga kali. Belum, Bu. Sabar. Saya tahu terlalu semangat. Ya. Semangat kita mengajar itu luar biasa. Tetap pertahankan. Tetapi ada aturan. Kalau saya bilang selamat sore, berapa kali? Tiga. Selamat sore. Oke. Nah, kalau saya bilang selamat malam, tolong tidak ada yang tepuk tangan. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Serius? Serius. Yakin? Yakin. Bisa diuji? Bisa. Bisa dites? Bisa. Oke, kita tes. Selamat pagi. Siang. Pagi. Malam. Tolong ya, utang panci. Utang pakai. Jangan dibayangkan ya. Nah, gampang itu, Bu. Gampang. Gampang dilunasi itu. Gampang, gampang. Ya, sekali lagi ya. Selamat pagi. Siang. Pagi. Pagi. Malam. Oke, oke. Okay. Baiklah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak taaruf. Ya. Taarufan dulu, kita berkenalan. Saya Sarwandi Eka Sarbini, saya seorang penulis, motivator, juga seorang YouTuber. Jadi silakan subscribe channel saya, cari Sarwandi Eka Sarbini. Jangan lupa like, comment, and share. Iya, saya udah jadi YouTuber sejak lama. Tapi bukan siap. Ada syat. Baiklah, hari ini saya mau berbagi sesuatu untuk ibu-ibu semua, guru-guru IGRA. Saya hari ini ingin berbagi sesuatu. Apa itu? Sekarang gini, siapa di sini yang belum menemukan gaji tetap di atas angka 3 juta rupiah per bulan? Belum menemukan. Kalau 5 juta ke atas sudah? Masih di bawah 10 juta ada? Siapa di sini mau yang mau dapat tambahan penghasilan di atas 5 juta per bulan? Halal, legal, dan aslinya nih Bu, saya sudah riset banyak produk, saya sudah riset banyak bisnis. Saya punya produk, salah satunya nutrisi otak, tetapi hari ini bukan itu. Coba perhatikan baik-baik. Riset dulu sebelum jualan. Saya mau latih ibu-ibu di sini, supaya pada saat kita menggunakan HP kita, siapa yang hari ini menggunakan HP belum menjadikan dia sumber penghasilan? Sudah menjadikan dia sebagai jualan online? Cek IG kita ya, sis. Siapa yang biasa jualan online? Oke, satu. Jualan pakaian? Ketahuan. Apa-apa-apa? Kosmetik, ya saya tahu. Ibu boleh dilanjut. Nah, sekarang begini, kenapa banyak orang jualan online? Tetapi ingat, sebelum jualan online, sebelum jualan sesuatu, mau itu secara langsung direct seperti ini jualan atau jualan online, ini ilmu supaya ibu-ibu semua punya penghasilan tambahan. Supaya apa? Kita bisa memenuhi nafkah buat keluarga juga, tambahan lah. Nah, pertama perhatikan, ada 4 jenis usaha. Ada berapa? 4. Ini yang akan jangka panjang. Jadi kapanpun itu pasti bisnis ini akan tetap bertahan sampai kiamat. Ya. Pertama apa? Makanan dan minuman. Siapa sih yang tidak lapar setiap hari? Siapa sih yang tidak haus setiap hari, betul? Setuju. Artinya bisnis makanan is still the number one, masih jadi nomor satu. Yang kedua bisnis kosmetik, skincare, ya kan? Lalu yang ketiga apa? Fashion, pakaian, betul? Lalu yang keempat apa? Kesehatan. Nah, ini adalah 4 jenis usaha yang jangka panjang. Di luar itu, maka saya yakin akan terjadi perubahan-perubahan. Contoh, berbeda-beda, berubah-berubah terus model-modelnya, betul? Betul tidak? Iya. Nah, makanya kita akan bahas 4 jenis ini. Tapi saya tidak akan bahas semua, kita akan coba. Ibu, boleh dilanjut. Siapa di sini yang punya Google? Ada semua Google-nya, betul? Coba kita nanti di rumah, coba cek-cek. Googling, buka Google, lalu ketik trends.google.com. Itu bagaimana cara mencari produk yang lagi ngetren, produk yang sangat laris, terlaris dari dulu sampai sekarang. Mari kita cek. Ternyata angka merah ini dimiliki oleh bisnis makanan. Bisnis makanan itu tertinggi. Sejak 5 tahun yang lalu saya cek ini, Bu. 5 tahun. Dan di bawahnya ternyata nomor 2 bisnis kesehatan. Selanjutnya apa? Warna biru pakaian, baru
kecantikan di nomor terakhir. Jadi kecantikan ternyata nanti Pi, nomor 4 itu. Karena kan sekarang bisa cantik alami, air wudhu misalnya, betul? Siapa yang di sini mengandalkan air wudhu? Masya Allah, luar biasa, itu skincare terbaik dari dulu sampai sekarang ya. Nah lanjut, fokus pada urutan 1 dan 2. Salah pola makan, bayangkan Bu ya, salah pola makan. Bisnis makanan itu rentan dengan resiko kepada orang yang makan. Kenapa? Karena kalau dia sakit, pasti ingin sehat kembali, betul? Maka bisnis nomor 2 pasti ke kesehatan. Jadi terlaris nomor 2 setelah makanan, gara-gara makanan dia makan dan dia sakit dan akhirnya butuh sehat lagi, betul? Makanya bisnis kesehatan menjadi nomor 2. Perhatikan lagi, next. Coba kita ketik di Google. Jangan sampai tuntas cara ngetiknya. Tulis aja minyak. Nah, bisnis minyak ternyata bisnis sangat laris. Tapi minyak apa dulu? Minyak goreng? Bukan. Ternyata yang paling banyak orang cari di Google, ketik kata minyak baru spasi, maka muncul inilah yang paling laris. Minyak dari Makassar ini, Sulawesi, betul? Tawon. Ada dari Bali, ini yang kutus-kutus. Betul? Ternyata number one, yang nomor satu adalah minyak yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Watini wa zaitun. The number one is minyak zaitun. Ternyata nomor satu minyak zaitun. Nah, terus untuk apa ini bisnis kesehatan? Begini Bu, saya tidak mau menawarkan produk yang hanya menyembuhkan penyakit medis, tak? Ya, luka, sakit. Saya tidak berusaha untuk menawarkan produk yang menyembuhkan hanya pegal-pegal dan lainnya. Oke, ternyata penyakit di dunia ini ada dua jenis. Yang pertama penyakit apa? Medis. Yang kedua? Banyak orang mau sembuhkan cuma medis. Ada satu waktu Bu, ibu saya itu sakit. 5 tahun yang lalu sampai bulan Juli belum sembuh-sembuh. Sudah berobat herbal ke dokter, psikiater, ustadz, di ruqyah, tidak sembuh. Saya heran, ruqyah pun tidak sembuh. Ruqyah ternyata ngefek tetapi tidak jangka panjang kalau tidak terus-terusan ruqyah diri sendiri. Paham maksudnya sampai sini? Kalau ruqyah diri sendiri sering-sering, ya itu bagus, tetapi banyak juga ustadz yang sering meruqyah tembus juga dengan jin. Ada kasus vertigo akhirnya. Oleh itu, ada ustadz yang sering meruqyah tapi tembus juga dengan jin. Ternyata ada orang dengki tetangganya itu pasang buhul di mana? Di depan rumahnya. Dan itu yang membuat dia akhirnya tembus juga jin. Makanya siapapun Anda, muslim ataupun mukmin, hati-hati dengan penyakit non medis ini. Oke? Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya supaya langsung dua sekaligus penyakit yang bisa disembuhkan, baik medis ataupun non medis. Maka hari ini ibu saya yang setiap hari mengeluh sakit dan merasa terbakar jiwanya, dia bilang, nak, daina perasaanku, nak. Nak, memberontak jiwaku, nak. Nak, setiap saat, nelpon tiap pekan, dan saya langganannya. Sebagai motivator, Bu, saya adalah satu-satunya anak yang selalu melayani ibu saya. Dibandingkan adik-adik saya, tidak sanggup dia. Karena keluhannya yang membuat saya akhirnya apa? Membuat saya lebih tangguh menjadi motivator. Dan bulan Juli saya dipertemukan waktu subuh, saya mengisi ceramah subuh. Saya waktu itu melihat satu produk yang kemarin dicobakan oleh Ibu Canci. Siapa yang sudah coba kemarin waktu disemprot di tangannya? Ibu saya 2 pekan kemudian tidak lagi kambuh penyakitnya. Sampai detik ini sudah 3 bulan, Masya Allah. Dan setiap video call, setiap teleponan, cuma senyum yang muncul dari bibirnya. Dulu, ampun Kak, ternyata penyakitnya adalah penyakit non medis. Disembuhkan dengan apa? Minyak ini Bu. Minyak apa itu? Minyak yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran. Watini wa zaitun, yakni minyak zaitun. Ternyata minyak zaitun tidak cukup. Juga ada namanya minyak bidara. Ternyata bidara juga pun tidak cukup. Ada habatus sauda, yang di mana habatus sauda menyembuhkan segala jenis penyakit kecuali maut. Dan itu ada di dalam minyak haramain. Dan belum lagi itu, ternyata, lanjut lagi, perhatikan Bu, minyak-minyak itu ternyata yang paling laris adalah minyak zaitun. Semua minyak, bayangkan Bu, kalau semua minyak ini, zaitun, bidara, minyak kelapa, habatus sauda, minyak kayu putih, ada semua dalam satu botol. Kira-kira lebih hemat nggak Bu? Hemat jadinya. Maka hari ini, alhamdulillah, minyak haramain itu sudah ada kandungannya di dalamnya minyak zaitun. Yang manfaatnya banyak sekali. Minimal 5 manfaat. Lalu ada juga daun bidaranya.
dia sudah diracik menjadi minyak dan di dalamnya ada kurang lebih 23 manfaat. Lalu ada lagi di dalamnya habatus sauda, yang di mana ada 10 kandungan bahan ini di dalam minyak zaitun ini manfaatnya banyak sekali. Lalu ada lagi chajuput oil, minyak kayu putih. Siapa yang sering langganan dengan minyak kayu putih? Berapa harganya yang kecil banget itu? Dede. Coba bayangkan kalau kita beli semua botol-botol habatus sauda zaitun semua, itu kurang lebih mungkin hampir 300-500 ribu. Kalau semuanya kita kumpulkan, termasuk aromaterapi. Dan ibu, ini semua daftar produk yang sering ibu beli, citronella oil. Ini berada di Sovel, berada di Autan, berada di daun serai. Ini citronella oil, minyak kelapa. Dan ini bayangkan bu, rempong itu kalau kita bawa di dalam tas. Dan satu lagi bu, rempongnya ini sudah menjadi solusi hanya dengan satu botol minyak haromain. Belum selesai bu, belum selesai. Perhatikan ibu, ini banyak orang tidak tahu bahwa setan itu mengalir dalam tubuh manusia lewat peredaran darahnya. Maka kuncinya adalah kita harus sembuhkan langsung dari darah. Makanya bu, ini langsung tembus ke pembuluh darah kita pada saat kita usapkan. Contoh, siapa yang mau coba? Siapa yang belum coba kemarin? Belum coba bu? Oke, tangannya. Coba digosok kedua tangannya, digosok. Oke, digosok dulu, baru kita hirup. Baca bismillah ya, baca bismillah sambil digosok, baru hirup. Pada saat dihirup, tolong berdoa minta kesembuhan dari Allah atas penyakit yang ada dalam tubuh tak. Penyakit apapun itu, banyak hutang, kanker, kantung kering. Bisa, insya Allah, berdoa begitu. Oke, sudah dihirup. Setelah dihirup, pegal di jariku. Oke, lanjut. Tunggu ya. Cara pakainya, perhatikan. Setelah dihirup, satu tangan masuk di pundak leher, di tengkuk leher bagian belakang. Usapkan masuk ke dalam. Oke. Satu tangannya di perut tak. Dipusar ya. Nah. Setelah itu, semprot lagi, baru cari titik yang sakit. Karena alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena penyakit itu datang atas izinnya dan sembuh pun juga atas izinnya, betul? Kita harus yakini bahwa haromain ini hanya wasilah. Tidak boleh jadikan bahwa ini yang mengobati, tidak, Bu. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat Al-Qur'an dan sunnah Nabi, maka wajar banget kita sebagai muslim untuk memakai apa yang direkomendasikan Allah dan Rasul-Nya. Betul? Setuju? Setuju? Dan satu lagi, Bu, produk ini, minyak ini sudah juga diruqyah. Oke, sudah diruqyah. Dan inilah penyakit yang alhamdulillah bisa disembuhkan. Atas izinnya, mulai dari pusing, migrain, sakit kepala, vertigo, indigo, gangguan jin dan sihir, pegal-pegal, stroke, ma, perut kembung, pandangan peradangan seperti bisul, pembengkakan seperti benturan, asam urat, ya, rematik dan masih banyak lagi. Dan ada yang bilang, cerita ji itu. Betul bu, cerita sampai ada bukti. Alhamdulillah 3 bulan saya pasarkan produk ini, sudah lebih dari 2000 botol tersebar di seluruh Indonesia. Dan Masya Allah, kalau ada orang bilang cerita ji itu, saya langsung tunjukkan bukan cerita, tapi fakta. Dan inilah orang-orang yang merasakan manfaatnya. Saya akan tunjukkan orang-orang yang merasakan manfaatnya bu. Ini dia. Masya Allah, ini ada orang bu, ini testimoni anak nyenyak tidur dan mau makan lagi. Kalau ada anak yang susah makan, itu usapkan di badannya, nyenyak tidurnya dan mau makan. Ini yang katakan ini. Kalau anak saya agak susah makan, sama kalau tidur suka rada rewel. Semalam saya pakai minyak tidurnya, nyenyak begitu juga saya. Nyenyak begitu juga ibunya.
Dan mau makan Pak, biasanya susu terus, Masya Allah. Belum lagi, Indigo. Ini seorang bapak-bapak yang anaknya masuk pesantren. Ternyata anaknya masuk pesantren, itu selalu melihat makhluk halus. Iya, masuk pesantren melihat makhluk halus. Indigo. Dan kalau bangun subuh, berat sekali punggungnya. Dia kayaknya ditahan terus untuk bangun subuh. Dan apa yang terjadi? Bapaknya chat saya dan beli satu botol Haramain ukuran kecil. Dia ambil yang kecil saja, yang kecil cuma setengah botol, selama 8 hari dia pakai, saya chat lagi. Saya tanya begini, sudah tidak melihat penampakan makhluk lagi Ustaz? Dia jawab apa? Alhamdulillah sudah tidak lagi, Masya Allah. Dan punggung yang sering sakit itu sudah hilang atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belum lagi, masih banyak lagi Bu. Ini suaminya langsung enak perasaannya, terus testimoni demam dan panas, lalu testimoni orang stroke, Alhamdulillah Allah sembuhkan, lalu gatal, ada yang gatal 3 bulan sekali oles satu badan, besoknya sudah tidak gatal lagi, sampai sekarang nggak gatal lagi, 3 bulan sudah minum obat apa salep tidak sembuh-sembuh, kambuh lagi, dan ini Alhamdulillah sudah tidak lagi. Saya tanya lagi, bagaimana, apakah masih kambuh? Sudah tidak lagi, Masya Allah. Dan ada lagi, keseleo sembuh, terus dan pegal, anak rewel susah tidur. Dan Bu, jujur Bu, sampai detik ini testimoni berdatangan. Selalu datang hampir tiap hari, Masya Allah. Artinya apa? Kalau produk ini bermanfaat, artinya peluang bisnisnya untuk menolong lebih banyak orang itu luar biasa. Apalagi yang kita pasarkan adalah produk Tibbun Nabawi. Produk yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, betul? Perhatikan baik-baik. Ini manfaat menjual minyak Haramain. Perhatikan, apa manfaatnya? Jangan sampai pitik kanak-kanak. Perhatikan, Bu. Marginnya, keuntungannya, itu tinggi untuk penjual. Itu kurang lebih 30%, Bu. Lumayan. Lalu produk berjangka panjang.
Kalau produk jangka panjang, artinya apa? Dari dulu 1400 tahun yang lalu, zaitun masih laku sampai sekarang, betul? Di daerah dari dulu sampai sekarang masih laku, betul? Luar biasa. Repeat ordernya cepat. Karena kalau habis, beli lagi. Coba kalau jualan kipanci atau jualan baju, apakah bulan depan beli lagi itu, Ibu? Pembeli tak beli lagi, bulan depan baju yang sama? Tidak mungkin. Pasti menunggu tahun depan ke atau per 6 bulan. Kalau ini minimal per bulan. Masya Allah. Karena kalau habis, beli lagi. Lalu apa lagi? Sangat mudah dijual. Karena ada bimbingannya. Saya hari ini kalau kasih bimbingan, ada khusus satu hari saja, kurang lebih satu jam saja, hari ini Ibu bisa langsung dapat pembeli, hari ini juga di HP-nya. Jadi buka HP, langsung muncul pembeli hari ini. Kalau mau saya tunjukkan. Oke, siap. Siap. Kita tutup ya. Dan rewardnya ada juga grup mentoring, dan inilah alasan kenapa Ibu-ibu bergabung. Syiar dakwah dengan Tibu Nabawi. Ekonomi untuk umat. Sunnah Nabi sebagai pedagang. Produk asli Muslim Indonesia dari Makassar. Dan satu lagi, Bu, setiap botol yang Ibu jual itu sudah disedekahkan buat para penghafal Quran. Jadi kita sisihkan sebahagian untuk mereka, Masya Allah. Lalu inilah harganya. Dan ini terakhir sebelum saya tutup. Harga botol besar yang tadi itu 195.000. Kalau jual langsung 200.000. Jual online 195. Kalau ini 99.000. Kalau jual langsung 100.000. Ada yang kecil, ada di luar, saya taruh. Ini harga kalau join reseller, ambil 4 dapat potongan 40.000, ambil 6 lebih murah lagi. Dan seterusnya, begitu pula yang kecil. Ambil lebih murah lagi kalau ambil banyak. Ada daftar listnya. Dan hubungi lebih lanjut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya Sarwadi Kasarbin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tester, kita boleh ketemu dulu ya. Saya nanti semprotkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya.